Hai, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini ada satu info yang menarik untuk golongan B40 tahu. Ya, di mana tidak lama lagi kita akan terima bayaran BKM fasa yang ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, ada satu info menarik untuk Anda hari ini yang saya ingin sampaikan. Terdapat satu post di Facebook Bantuan Keluarga Malaysia, unofficial, tidak official. Tetapi ada satu gambar yang dihantar di situ berkenaan dengan jadwal bayaran BKM fasa 3 mengikut hari bekerja dalam kurungan bulan September 2022. Dan sebenarnya ini adalah di atasnya ada tulis edaran awam aspirasi keluarga Malaysia. Tonton dan puan-puan, walaupun belum ada pengumuman resmi, tetapi saya rasa jangkaan ini boleh dijadikan sebagai rujukan kepada Anda dan kepada saya sendiri. Jadi ini hanyalah jangkaan, tetapi saya rasa kita boleh buat ini sebagai rujukan kita bagi semua penerima BKM fasa ketiga di luar sana, bagi apa saja jenis bank pun. Jadi jadwal bayaran BKM fasa 3 mengikut hari bekerja, jangkaan bulan September 2022. Tarik, ini adalah tarik yang saya ingin kongsikan kepada Anda, yaitu pada 1 dan 2 September pada hari Kamis dan Jumat, 3 dan 4 September cuti, 5 hingga 9 September Isnin hingga Jumat, 10 11 September cuti, 12 hingga 15 September Isnin sehingga Kamis, 16 September Hari Malaysia cuti, 17 dan 18 September pun cuti, manakala 19 hingga 23 September Isnin hingga Jumat, 24 25 September cuti, dan 26 hingga 30 September Isnin hingga Jumat. Itu adalah jangkaan hari ataupun tarik bayaran BKM fasa ketiga untuk golongan B40 di luar sana untuk semua penerima BKM fasa yang ketiga. Jadi untuk rujukan ini, saya rasa rujukan ini kita boleh guna saja, tetapi kita tidak boleh berharap sepenuhnya sebab ini hanyalah jangkaan. Boleh dijadikan sebagai rujukan sajalah, tetapi bukan sebagai jadwal yang sahih sebab ini cuma belum ada pengumuman resmi daripada Menteri Keuangan kita sendiri berkenaan dengan jadwal Bantuan Keluarga Malaysia. Bahkan laman web resmi Bantuan Keluarga Malaysia juga belum mengumumkan tarik, ataupun BKM sendiri belum mengumumkan tarik daripada 1 hingga 30 September jadwal kredit bayaran BKM fasa ketiga untuk B40 dan M40 dan semua penerima, termasuklah account bank BSN, Public Bank, CIMB Bank, dan banyak lagi bank di Malaysia. Jadi untuk maklumat tambahan juga kepada bank BSN, pengguna account bank BSN, terima berita baik sebab akan terima bayarannya antara yang terawal seperti BKM fasa pertama dan kedua. BSN, pemilik account BSN, terima awal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk tarik yang saya sebut sebentar tadi itu hanyalah jangkaan, yaitu pada 1-2 September, 5 hingga 9 September, 12 hingga 15 September, 19 hingga 23 September, 26 hingga 30 September adalah tarik bayaran untuk BKM fasa ketiga. Walau bagaimanapun belum ada info yang sahih, pengumuman resmi daripada Menteri Keuangan dan pihak BKM, tetapi yang kita tahu BKM fasa ketiga seperti fasa pertama dan kedua dikreditkan pada hujung bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu hanyalah jangkaan daripada mungkin satu Facebook, dari satu page Facebook daripada rakyat Malaysia, dan ini hanyalah jangkaan beliau. Jadi saya hanya sampaikan jangkaan ini, bukan resmi daripada Menteri Keuangan. Apapun yang kita tahu, BKM fasa ketiga akan dibayar pada September. Jadi itu saja info hari ini. Semoga Anda dalam keadaan yang baik. Terus support channel ini, info yang penuh dengan info package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Terima kasih Malaysia, karena menonton.